Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Kalimkan S.Pd. yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kami undang Ibu Ani Mulyani S.Si. selaku Kepala SMP Alfa Centauri untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Ani Mulyani S.Si. kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dan seluruh pengurus yayasan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Alfa Centauri, yang terhormat Bapak Kepala HRD dan tim visi dan Yayasan Pangkat Cerdas Kreatif, dan tentu saja yang terhormat seluruh tamu undangan, Bapak Ibu, orang tua siswa SMP Alfa Centauri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsala Rasulullah kegawat kita Yudhirohu alani kuli wakafabillah di syariah Asyadu ala ilaha illallah Masyadu ala Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dapat bersama-sama bertemu pada kegiatan Parents Day tahun 2016. Parents Day merupakan ajang silaturahmi bagi pihak sekolah dan Bapak Ibu orang tua siswa SMP Alfa Centauri. Parents Day merupakan suatu kegiatan khas SMP Alfa Centauri. Pagelaran seni yang ditampilkan oleh putra putri, anak didik, siswa siswi SMP Alfa Centauri persembahan bagi Bapak Ibu orang tua siswa. Untuk itu, kehadiran Bapak dan Ibu orang tua siswa merupakan hal yang teramat penting dalam kegiatan ini. Untuk itu, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu semua untuk hadir di sini. Karena kehadiran Bapak Ibu lah yang paling penting bagi anak-anak. Kehadiran Bapak Ibu lah merupakan hadiah terindah bagi anak-anak atas usaha yang sudah mereka lakukan sejak, kalau boleh dibilang, sejak 2 bulan yang lalu sebetulnya. Anak-anak boleh mempersiapkan konsep dengan kualitasnya dan latihan yang sangat intensif 2 minggu. Mereka tak kenal lelah setiap pulang sekolah berlatih. Sekali lagi, saya haturkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah memberikan dukungannya, memberikan izinnya anak-anak pulang sampai sore, kelelahan, dan lain-lain untuk mempersiapkan acara ini. Kemudian, saya sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan, kegiatan yang sudah dipersiapkan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mulai dari kita mulai pada detik ini sampai nanti pertunjukan yang terakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih pada Pak Herdi sebagai ketua panitia yang sudah membentuk teamwork yang sangat baik. Dan terima kasih pada seluruh panitia yang sudah menunjukkan totalitas yang luar biasa untuk mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipersiapkan oleh seluruh panitia dapat memberikan hiburan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pelatih dan seluruh wali kelas yang telah mempersiapkan anak-anak, mulai dari konsep penampilan, kemudian latihan-latihan, mendampingi latihan, mempersiapkan kostum. Dan sebetulnya Bapak Ibu, yang paling sulit bagi para wali kelas, maaf bukan sulit banget ya, kata yang tepat, yang paling menantang bagi para wali kelas adalah bagaimana mengkondisikan kelasnya, bagaimana membuat anak-anak tetap kompak, tetap bersemangat, karena anak-anak kadang-kadang semangatnya tinggi, kadang-kadang turun. Nah, itu sangat menantang bagi wali kelas untuk mengkondisikan mood semangat anak-anak. Ya, kemudian yang berikutnya tentu saja saya sampaikan juga pada anak-anak itu terima kasih yang sebanyak-banyaknya ke sebanyak-banyaknya pada seluruh siswa SMP Alfa Centauri karena kalian telah berusaha dan insya Allah hari ini usaha kalian akan berbuah dengan suatu karya yang membanggakan untuk orang tua kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, anak-anak kita itu, putra putri Bapak Ibu, mereka sangat luar biasa. Luar biasa sekali semangatnya. Di tengah dengan segala mempersiapkan Parents Day ini, di tengah dengan segala kesibukan yang ada di sekolah,
baik agenda yang sudah terjadwal yang juga sangat padat maupun berbagai kegiatan yang insidental yang mendadak, mereka tetap semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat mereka itu akan menjadi bekal bagi mereka untuk masa yang akan datang. Amin ya Allah. Karena semangat yang seperti itu, maka prestasi demi prestasi terus menerus diraih. Alhamdulillah. Ya. Dan sini saya sangat berharap mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh putra-putri kita membuat mereka mampu belajar memanage waktu, kemudian bertanggung jawab atas pilihannya, kemudian bekerja keras, kemudian juga percaya diri dan berani. Demikian mudah-mudahan kegiatan PRSD ini mampu memperkuat silaturahmi antara pihak sekolah dan orang tua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.